Oke, okay, mic-nya aku handover ke Aha, dia mau belanja buat Ski. Kenapa? Apa-apa lah, kan support vlog istri. Ayo. Nah, ini dia tempat odolnya. Lihat deh, guys. Jadi satu odol gini itu cuman ada berapa nih? 1, 2, 3 merek doang, guys. Cuman ada Colgate. By the way, di sini itu ternyata kalau misalnya barang-barangnya tulisannya memang kayak ingredients-nya nggak pakai pengawet dan segala macam, walaupun kayak di package-packagein gitu, itu beneran ya, guys. Karena kita di-confirm sama teman kita yang kayak kerja di food tech gitu, dan dia yang ngecekin ke company-company. Hai guys, welcome back to Justina Vlogs. Hari ini kita bakal grocery shopping lagi, tapi aku excited banget karena kita bakal grocery shopping pertama kali di Aldi. Jadi, ayo kita masuk dulu guys, karena di depan agak berisik banyak orang, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja di dalam. Jadi guys, Aldi ini adalah supermarket Jerman, sedangkan kalau Woolies itu kan punyanya Australia kan. Sedangkan kalau misalnya si, beneran Woolies Australia kan, bukan di British kan? Tapi tuh saya kadang-kadang suka bingung loh, di British tuh ada juga yang kayak mereknya tuh sama tuh gak sih, apa gambarnya, tapi namanya beda. Tapi anyways, Aldi itu adalah supermarket Jerman yang ada di Australia, dan di sini itu spesialnya adalah barang-barangnya itu murah daripada yang lain. Kenapa bisa murah? Karena mereka itu cuma pakai satu atau dua merek barang gitu loh di dalam satu produk. Jadi contoh, misalnya kita mau beli olive oil, mereka cuma punya paling kayak 2 atau 3 merek, jadi itu mereka nggak ada competition price gitu. Jadi kita mulai aja belanja, yuk! Ini... Tadi? Stockingnya mereka jadi lebih murah. Katanya dia bilang soalnya Aldi itu murah karena apa? Coba kamu jelasin. Mereka lean operate. Karena mereka lean operating model. Apa itu? Mereka bawa barangnya cuma dikit. Jadi kayak warehousing apa inventory holding fee-nya rendah. Kayak bawa barang cuma satu tipe atau dua tipe. Kalau kamu list gitu, satu barang bisa sampai 5 tipe. Jadi warehouse-nya harus gede. Tempatnya lebih gede, mahal. Nanti kalau barangnya rusak mahal. Oke guys, kita lanjut belanja. Ini kita nggak pernah belanja di Aldi, jadi layoutnya pun kita juga belum tahu ya guys. Jadi ayo kita explore bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama kita langsung ketemu ada Pak Choi. Kita mau beli satu. Ini ternyata pas kita lihat bagus banget loh guys. Ini walaupun ya sama dia nggak dijembreng kayak di rak yang cantik-cantik kayak di Woolies gitu, tapi ini bagus loh, bagus banget. Ini harganya cuma 2 dolar juga. Biasanya bisa 3 dolaran ya. Gila sih, ini baru ini aja langsung murah. Terus kita coba lihat lagi. Nah, tapi di sini kayak kebanyakan itu yang langsung kayak banyak-banyak gitu loh guys, satu pack gini. Kita nggak perlu yang banyak-banyak. Sayuran kita sebenarnya di rumah juga masih lumayan banyak karena minggu lalu kita masak-masak roasted vegetable, jadi masih banyak sisa vegetable. Aha mau bikin Caesar salad, tapi kita nggak punya dressingnya. Dressingnya nanti mungkin harus beli sih. Yaudah, kita beli baby jam lettuce, mungkin pakai cheddar aja, actually udah enak, kita punya cheddar di rumah. Ini harganya 25.000. Ini murah banget sih. Murah banget loh. Ini sayur-sayuran. Jadi kayaknya di sini itu sama kayak di Woolies, begitu masuk itu ada tulisan Aldi Super Savers. Jadi ini yang barang-barang yang murah-murah gitu, guys. Padahal barang-barangnya pun udah murah. Wow, di sini juga ada kale yang fresh. Ya ampun, masih ada airnya, guys. Kale yang fresh. Tapi masak kale tuh agak susah. Biasanya orang tuh kalau di brunch suka di deep fry gitu, which is kita nggak mau deep fry. Ada kiwi, udah lama banget ngeliat kiwi. Ini juga kiwi gold, jadi harusnya enak. Mungkin udah mulai dingin juga, jadi mulai ada banyak kiwi. Ini harganya cuma 50.000, guys. Ini satunya 10.000 rupiah. Kita beli, kita cari yang lebih gede deh. Ini gede-gede nih, mungkin lebih manis. Kita beli. Oh, ini ada yang satuan juga. Nggak usah lah ya, itu aja oke ya. Nah, kita juga mau beli sweet corn. Jadi minggu lalu kalau misalnya kita beli sweet corn yang satunya itu 1 dolar, tapi karena nggak dimakan-makan jadinya udah rusak guys, jadi pahit gitu pas dimakan. Aku nggak tahu sih itu pahit apakah karena rusak atau karena masaknya kurang lama, padahal aku masaknya itu udah lumayan lama, aku udah ulang. Tapi ya anyways, kita beli lagi aja. Ini harganya 4 dolar, nggak murah-murah banget sih ini 4 dolar. Terus kita juga mau beli asparagus. Asparagus nih di sebelah sini. Ini juga harganya sama ya, Haya? Iya, kayak sama. 3,5. Tapi 3,5 di sana kalau lagi diskon. Ini nggak diskon, harganya 3,5. Atau aja ya. Oke, kita mau masak sama pasta karena kita besok mau makan pasta pesto gitu di rumah. Pisang, kita mau beli pisang. Aku mau cari satu yang hijau yang sedang gini karena mau buat game, guys. Karena kita bakal ada teman kita yang mau bridal shower. Terus ada ide mau pakai pisang. Jadi ya, kita mau pakai ini satu. Tapi aku juga mau beli pisang buat aku sendiri.
Kita mau beli pisang, ini harganya berapa ya? Sebentar, aku liatin. Kita beli dua aja guys, karena si Ahal juga gak pernah makan pisang di rumah. Harganya $4 per kilo. Murah? Enggak murah guys. Sedang, biasa aja lah. Kalau misalnya di Woolies bisa sampai $2. Tapi mungkin karena sekarang lagi mahal kali ya, udah mulai winter juga. Nah, ini banyak banget guys, ternyata daging-dagingan. Tadinya aku tuh lumayan concern apakah banyak daging-dagingan di sini, tapi ternyata banyak banget, dan mungkin karena ini masih pagi juga, jadi full banget racknya. Ayo coba kita lihat mau beli apa. Nah, tadinya kita itu mau bikin babi kecap supaya enak juga buat dibawa ke kantor si Aha, tapi ternyata dia nemu ini dan dia lebih pengen beli ini, pork belly bites with smoky barbecue sauce. Jadi kayak di Chinese restaurant gitu ya, agak kayak di Chinese restaurant. Dan ini harganya $14 guys, 140.000, dan tulisannya sih untuk 4 serve, sedangkan tapi kayaknya kecil sih, jadi aku rasa ini juga 2 serve. Harganya mirip-mirip lah sama di Indonesia kalau yang ini. Terus habis itu kita juga mau beli daging untuk beef stew. Jadi kita mau bikin kayak beef stew yang kayak broth-nya itu pakai tomat sama pakai wine gitu, jadi kayak kita dimakan sama roti juga. Kita mau pakai ini aja. Tadi ada tulisannya itu beef-nya untuk casserole. Mana ya tadi? Beef chuck. Beef chuck casserole guys. Nih, beef chuck casserole. Kita mesti potong-potong kayak gini. Ini 140.000. Lalu pork itu, oh ya gak jadi ya, porknya berarti salmon. Iya, kita sebenarnya mau cari sosis juga guys, tapi sosisnya agak gede banget tadi di sana, kita agak serem ya teh. Jadi kayaknya nanti kita mungkin nggak beli dulu kali sosisnya. Tapi kita coba pikir nih penggantinya mau apa. Tapi anyways, kita perlu beli tomat karena kita mau bikin sop tomat juga minggu ini, sop tomat salmon. Coba kita cari tomatnya di mana. Oke, ini dia tomatnya. Kita langsung beli yang ini aja deh. Langsung beli yang langsung banyakan aja guys, kayak gini. Tapi kayaknya kurang nggak ya? Kayaknya kurang deh. Coba lihat yang... Oh, ini ada lagi. Roma tomatoes. Ini lebih murah sih. Aku sebenarnya nggak tahu bedanya apa, guys. Kayak nggak terlalu beda. Jadi kita beli aja ini. Ini harganya Rp60.000 segini. Sama kita beli ini juga deh, cherry tomatoes. Karena dia lebih manis kalau misalnya kita pakai buat sop ya. Ini segini harganya Rp30.000. Kalau misalnya di Woolies Rp30.000 itu mungkin harga kalau lebih diskon guys. Jadi basically kayaknya harga diskon yang di Woolies itu harga asli kayak di sini. Oh iya, ada sosis ternyata guys. Ini yang lebih gak serem, lebih kecil-kecil. Boleh juga sih. Wow, menarik. Mau yang mana? Mau Wagyu beef sausage atau ada apa nih? Italian style pork and beef sausage. Ini juga ada grass-fed Angus beef sausage. Grass-fed Angus beef. Ada bingung, too many options. Grass-fed Angus beef sausage. Yang memang Italian itu enak kali ya. Italian herbs. Iya. Yeah. Ya udah. Ini isinya 5 guys, harganya Rp75.000. By the way, sorry banget kalau suaranya agak gede ya, apa ini lagunya. Nah, ini dia salmonnya. Kita ketemu salmonnya ini, kita beli yang paling oren lah ya. Ini harganya Rp180.000. Ini hampir 500 gram guys, 460 gram. Ini kita bakal pakai buat bikin sop tomat salmon. Aku suka banget rasanya guys, karena rasanya itu buat aku fresh banget, pakai tomato base juga. Dan kebetulan kita di sini nemu ada beef rasanya yang gede banget, dan ini harganya cuma $8.80. Kita pernah coba dari Kohl's atau Woolies, tapi jujur dua-duanya menurut aku kurang enak karena nggak banyak dagingnya. Menurut dia enak, tapi menurut aku kurang. Kita coba ya yang ini, semoga ini enak. Soalnya kadang-kadang tuh kayak, oh tapi ini nggak ada beefnya, ha. Oh iya ada deh, ada beefnya. Yaudah, oke. Okay. Ini kita coba ini ya. Ini expirednya juga cepet sih, jadi itu pasti fresh. By the way, di sini itu ternyata kalau misalnya barang-barangnya tulisannya memang kayak ingredientsnya nggak pakai pengawet dan segala macam, walaupun kayak di package-packaging gitu, itu beneran ya guys. Karena kita di-confirm sama teman kita yang kayak kerja di food tech gitu, dan dia yang ngecekin ke company-company sih. Dia bilang katanya memang kalau memang tulisannya itu ya di label ya berarti sesuai. Jadi kayak misalnya makanan bayi yang package pun itu sebenarnya aman buat dimakan untuk bayi gitu katanya. Cobain orange juice ini nggak? Si... Cuma di bawah $5. Nah ini si Aha pengen cobain orange juice di sini. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini? Yaudah, ayo kita coba. Ini harganya cuma 4,6 guys. Biasanya kita beli $8. Ini $47.000 doang. Biasanya kita beli $85.000.
coba ya, kalau enak ntar kita bisa balik lagi deh. Gelas ini bener-bener pertama kali banget aku beli di Aldi. Zaman dulu pas aku sekolah pun aku jarang banget ke Aldi gitu. Nah, kita mumpung lagi di sini, kita mau beli pastanya. Kita nggak pernah coba pasta di Aldi karena ini mereknya juga beda. Ini pertama kali kita lihat nih, ada merek namanya Armando. Dan ini adalah rigatoni ya guys. Jadi kita mau coba ini, nanti dipakai tomat juga, habis itu pakai beef gitu, apa namanya? Carbonara, bukan, apa namanya? Kalau kita beli itu namanya apa ya? Yang sausnya merah. Marinara ya? Bukan marinara, apa sih? Iya, marinara kali ya. Itu sama mau coba sekalian ini. Kita sekalian beli ini juga. 10.000 doang. Mumpung lagi di sini enggak sih? Anyway, pasta juga cepet banget guys abisnya. Kalau nggak abis pun bisa disimpan. Jadi kita beli aja ini. Ini kayaknya ini bukan merek, bukan home brand sini, Remano. Mereka nggak punya home brand. Iya, mereka punya brand utama. Iya, tapi ada tahu mama kamu kan supply ke home brand Aldi. Tapi ya anyways, kita mau beli ini. Kita mau coba yang bow ties ini. Merek Remano, harganya cuma Rp10.000 guys. Nah, di sini ada kaldu juga. Ini gila, ini brandingnya, packagingnya sama persis sama apa yang ada di Woolies biasanya yang sering aku beli. Tapi ini harganya jauh lebih murah guys. Ini harganya cuma Rp18.000. Biasanya itu di sana harga normalnya itu mungkin Rp40.000-an gitu. Tapi ini lebih 1 liter ya. Biasanya 1 liter juga deh kayaknya. Yaudah, kita mau beli ini chicken stock, harganya Rp18.000 ya guys. Wow, ada sweet chili sauce. Biasanya makan kayak sama apa namanya? Sama kayak dumpling-dumplingan gitu. Risol, oh my god, aku gak sabar banget makan risol. By the way, aku udah bilang kan ya dari vlog aku sebelumnya di Kmart, kalau kita bakal pulang ke Indonesia. Jadi aku udah gak sabar banget mau makan-makan makanan Indonesia. Ini olive oil yang kita gak sempet beli minggu lalu. Di sini olive oilnya murah banget. Dia mungkin juga udah pilihin merek-mereknya yang murah juga mungkin. Aku juga gak tahu sih. Tapi anyways, kita coba cari ya yang mana yang bisa dipakai buat frying. Karena gak semua olive oil itu bisa dipakai buat frying guys. Biasanya nih kayak gini gitu misalnya. Nggak ada tulisannya ya? Packed in Spain tulisannya. Ini kayaknya merek Spain deh si Remano ini. And Remano is a registered trademark of Aldi stores. Oh, berarti cuma Aldi doang yang boleh handle si Remano ini guys. Udah, bentar ya, kita coba cari dulu ya guys yang mana. Nah, ternyata tulisannya ada di sini guys, aku nggak lihat. Ideal for cooking and dressing. Jadi ini bisa buat masak juga, jadi kita beli yang ini aja. Ini itu 1 liter harganya Rp130.000, inget nggak sih minggu lalu? Kita lihat 1 liter itu harganya Rp250.000, aku inget banget. Karena aku baru edit videonya guys. Jadi kita mau beli ini. Lalu kita lihat-lihat lagi ya, ada apa? Oh ya, kita mau beli pasta gigi guys, karena pasta gigi kita udah habis. Wah, sebenarnya sih pasti kepake ya, cuman di rumah karena apartemennya, karena tinggal di apartemen juga, tempatnya kecil, jadi nggak bisa beli yang besar. Nah, kita perlu ini buat game bridal shower juga. Jadi kita tuh punya game nanti yang ceweknya, bride-nya bakal dipakein baju pakai tong sampah, tong sampahan ini sama yang cewek-cewek. Nanti yang cowok-cowok bakal dandanin yang cowok pakai yang warna hitam. Jadi ini yang warna hitam. Ini harganya satunya yang ini Rp24.000, yang ini Rp33.000 guys. Kita mau beli juga nggak, Ha? Buat yang kecil itu? Masih ada ya? Kita masih punya ya di rumah. Ya anyways, kan nanti itu bisa dipakai sih buat di itu. By the way guys, kalau di Aldi, di bagian tengah-tengah sini itu sering ada barang-barang kayak gini nih. Jadi kayak baju-baju atau mungkin perabotan rumah tangga atau mainan-mainan gitu. Mirip di Carrefour nggak sih? Di Carrefour juga suka ada ya kayak gituan. Tapi anyways, kita lanjut lagi mau cari odol. Ah, ini dia odol. Nah, ini dia tempat odolnya. Lihat deh guys. Jadi satu odol gini itu cuman ada berapa nih? 1 2 3 3 merek doang guys. Cuman ada Colgate, Dentitex, Sensodyne, sama ini ada satu Milk Teeth, apa ini? Lucu banget gila. Gigi susu Mac Cleans. Tapi ya, jadi cuman dikit doang mereknya. Tapi make sense juga sih ya. Jadi kalau misalnya dia mereknya cuman ada banyak, kan berarti account manager-nya di dalam company harus ada banyak. Mereka harus bayar staff lebih banyak untuk kontekan sama si tim itunya, tim apa? Mereknya, si brandnya. Jadi mungkin karena ini cuma dikit, makanya mereka bisa save cost, jadinya murah juga sampai ke tangan customer atau ke kitanya. Nah anyway, si Aha mau beli Colgate, dia mau beli yang ini ya, Triple Action ya. Ini harganya Rp43.000, murah atau enggak? Rp44.000, biasa aja ya. Aku nggak hafal sih kalau harga ini, karena kita nggak beli setiap hari juga. Nah sebenarnya aku itu perlu Sensodyne yang buat sensitif, karena aku tuh alergi sama mint yang terlalu mint gitu.
Jadi ini kayaknya aku nggak bisa. Jadi nanti aku mesti beli di tempat lain, guys. Nah, ini kita sekarang di bagian frozen food. Jadi ada frozen veggie, potato snack, pizza party. Kita coba lihat ada apa aja. Ini ada satu yang menarik, ada samosa. Kita pernah beli samosa waktu itu di supermarket India, ya kan? Pas kita lagi agak jauh gitu, nggak di city. Dan itu enak banget, guys. Jadi ini kita mau coba, ada satu samosa, mereknya Urban Eats. Ini, kayaknya cuma ada satu item doang. Jadi dia itu isinya ada 6. Isinya ada kentang, peas, herbs, and spices. Ini harganya Rp70.000. Kita bisa pakai oven. Jadi kita bakal pakai oven ya, guys. Karena aku nggak suka banget kalau mesti deep fry atau kayak masak di apa oil gitu. Karena jadi bau tempatnya. Dan kalau misalnya di oven bake harus 18 menit. Sedangkan kalau misalnya digoreng itu sebenarnya 2 menit doang sih. Tapi ya tidak sehat ya. Makannya juga nggak enak kalau misalnya banyak minyaknya gitu. Terus habis itu mau apa lagi nggak? Mau coba cheese body tuh buat bandingin. Ini kentang nggak usah lah ya. Ya udah, oke, kayaknya udah mulai selesai. Oh lupa, kita perlu beli baget-baget yang kecil itu. Kita pengen beli buat makan sama beef stew. Cuman nggak tahu deh ini, kita belum, so far masih belum nemu sih. Kayaknya penghangat aku udah nggak ada deh. Yang aku tuh waktu itu pengen beli ini loh, guys, kayak heat pack gitu kalau misalnya sakit perut, kalau misalnya lagi dapat. Waktu itu aku lihat habis itu si Ahab bilang belinya next time aja. Terus habis itu kayak udah enggak ada, guys. Itu jadi kayaknya Christmas edition waktu itu. Jadi Aldi collab sama Liberty. Padahal sebenarnya aku pengen banget beli karena Liberty itu kan di London kan. Aku jadi merasa dekat dengan kakak aku yang di London. Tapi sekarang udah enggak ada deh. Bagian telur-teloran, kita pengen compare harganya. Ternyata harganya itu mirip ya? Ya gak sih? Kita mau beli ini deh yang extra large. Okay. Harganya Rp47.000. Ini extra large segini. Sebenarnya aku pengen cari, guys. Oh my god, ada yang jumbo. Ayo kita lihat nih, yang jumbo segede apa. Aku penasaran, guys. Satu, dua, tiga. Tada! Oh. Ya okay lah ya. Nggak gede-gede banget sih. Emang kayak biasanya nggak sih? Yaudah. Ini kita mau beli yang XL aja ya? Mau beli yang XL aja kan? Oke, Rp47.000 guys. Nah, ini kita mau beli burger rings. Ini juga mau dipakai buat game bridal shower. Jadi nanti mainannya itu adalah, kan mereka satu couple. Jadi nanti satu itu harus pakai kayak sedotan gitu. Terus ngambil ringnya, terus habis itu kasih ke sedotan yang dipegang sama si partnernya. Cuman ininya pakai apa ya? Kalau misalnya pakai sedotan takutnya letoy. Kalau pakai sumpit, bahaya nggak ya? Kesusupan gitu? Nggak ya? Yaudah, oke. Okay. Itu harganya Rp40.000. Oh iya iya, kayu yang itu, oke okay, yaudah sip. Kalau gitu kayaknya udah sih di sini. Kita sekarang bayar dulu. Nah di sini kita itu lihat kayak ada banyak jaket untuk main ski atau snowboarding. Dan tahun ini kita itu rencananya pengen coba buat main snow, guys tuh. Jadi si Aha dia lagi cari-cari. Jadi memang kata teman kita di Aldi ini suka ada jual apparel untuk snow. Itu lucu banget, atasnya ada itunya. Ada apa tuh namanya, talinya gitu kayak dungaree gitu. Nah jadi ini kita lagi lihat-lihat apakah ada, karena katanya ini cepet banget bisa habisnya. Dan ini karena masih awal winter, jadi kayaknya orang-orang belum terlalu beli. Nih jadi kayak contoh ya, ini jaket nih kayak gini buat snowboarding. Harganya $100. Oke lah, kalau misalnya merek-merek lain pasti lebih mahal. Oke, mic-nya aku handover ke Aha, dia mau belanja buat ski. Kenapa? Apa-apa lah, kan support vlog istri. Ayo. Ski fans. Kita tuh sebenarnya berencana enggak sih, bukan kita sih. Aku sih, aku pengen nyobain snowboard atau skiing. Tapi terus belum pernah-pernah, tapi terus sebenarnya di Melbourne tuh bisa pergi kayak 3 jam gitu kayaknya, 3 atau 4 jam nyetir. Bisa ada gunung-gunung buat ski. Terus teman-teman kita tuh udah sering bilang kalau mau pergi beli ski pantsnya di Aldi aja, mereka jual murah. Nah, bahannya waterproof gitu, tapi dalamnya agak tebel kayaknya, jadi anget juga. Ini dalamnya tuh dua layer gitu. Terus atasnya ada ininya. Dungari. Tapi kan nggak kelihatan sebenarnya pakainya di dalam. Ini tadi kayaknya 50 tuh. Iya murah. Makanya teman-teman kita bilang beli di sini. Size-nya masih lengkap lagi, ada M, ada L. Aku antara M atau L sih harusnya. Kayaknya M tuh gede. Kalau
kalau ini tuh kayaknya agak padat gitu, jadi katanya kalau jatuh-jatuh pantatnya nggak sakit, soalnya agak kayak tebel gitu. I think I will buy. Nah, tapi aku bingung nih M atau L ya? Apa coba lihat S? Ini L, gede banget ya? Hah? Tapi kan dalamnya kamu pakai celana juga kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Dan panjangan loh ini. M aja sih, ntar coba sih. Oke. Nah, ini si Aha nemu ada glove juga di sini. Masih banyak banget pilihannya. Jadi dia bisa pilih warna, bisa pilih size, mantap banget. Ini harganya cuman berapa? $150 doang. Mau yang mana coba? Aku penasaran deh ini barangnya dari mana ya, guys. Made in China, tapi barangnya itu dari NSW sih. Dari berarti Sydney gitu, guys. Ini South Wales. Nih, dia mau cari yang size L ya. Yang hitam aja kali, itu warna apa? Oh, bedanya apa ya? Ada yang snowboard sama ada yang ski, guys. Yaudah lah, kalau gitu apa mau nanya dulu sama yang lain. Tapi kayaknya 11-12 gak sih, ha, sebenarnya? Mungkin. Oh, atau mungkin palmnya. Iya, kalau ski tuh mesti megang. Jadi ininya harus kayak disesuaikan gitu loh. Ini yang buat ski ya? Ini yang buat ski. Jadinya si Adrian udah pilih yang ini guys, yang L, dia pilih yang buat ski aja karena kita pikir-pikir kalau ski itu kan pakai kayak stick kan, jadi mungkin memang ininya harus spesial. Sedangkan kalau ini di snowboard nggak perlu ada sticknya, berarti pakai apa aja kan harusnya nggak apa-apa ya nggak sih. Sedangkan kalau snowboard dipakai buat siapa namanya, dipakai buat sticknya mungkin kurang grip gitu mungkin, lebih grippy. Yaudah kita beliin aja, ini harganya $20, $15 salah. Di sini juga sama. Di sini juga self check out juga, guys. Tiba-tiba gila kita belanja ini. Belanja snowboard. Iya, tapi memang murah banget sih. Iya, katanya cepet banget habisnya, guys. Yeay, sukses belanja di Aldi. Happy enggak? Happy. Gimana? Lebih murah? Iya. Yeah. Oh, enggak, dia ternyata happy bukan karena murah, guys, bukan. Tapi karena dapat staff buat main ski nanti bulan Juli. Anyways, thank you so much for watching untuk vlog kita kali ini. Nanti next time kita coba kalau makanan-makanan enak, kita pasti bakal balik lagi. Jadi, thank you so much and see you on the next grocery vlog. Bye! Oh, by the way, kita tadi lumayan murah sih dibandingin biasanya. Kira-kira berapa persen lebih murah daripada Woolies overall? 20%-an. Lebih sih mungkin. 20-an, 20% oke lah ya kalau misalnya setiap minggu berkali-kali. Tapi ya, oke deh, nanti kita bakal coba barang-barangnya, nanti kita update minggu depan. Bye.